Halo semuanya, kembali lagi di channel Zeki Podcast yang kedua. Oke, jadi seperti yang kita tahu kalau ada sebuah website misterius yang disembunyikan pihak Mob Games, berisikan rekam CCTV yang ada di dalam pabrik. Tetapi, beberapa hari ini sesuatu ada yang berubah dari tempat yang diawasi kamera CCTV tersebut. Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum rebahan, rebahan aja dulu, abis itu silakan subscribe ini untuk mengetahui misteri-misteri mengenai game horror lainnya. So, langsung aja, check it out. Oke, sebelum lanjut untuk membahas perubahan yang ada pada CCTV di website rahasia, perlu diketahui dulu kalau informasi ini berasal langsung dari Mob Games dan game Poppy Playtime. Selain itu, pendapat di video kali ini bersifat asumtif dan hipotesis saja. Oke, kita akan langsung aja bahas sekarang. Oke, jadi kita semua tahu kalau ada sebuah website rahasia yang disembunyikan pihak Mob Games. Walau pada akhirnya sudah banyak yang mengetahui alamat website tersebut, berisikan rekaman live CCTV yang ada di pabrik Playtime yang mungkin terjadi setelah player menamatkan chapter 1. Walau begitu, ada saja beberapa perubahan yang terjadi di dalam rekaman CCTV seiring dengan waktu. Seakan-akan misteri dari game ini tidak pernah habis. Begitu juga dengan pembahasan kita pada video kali ini. Tidak hanya masalah update CCTV di web rahasia, tetapi kita juga akan mengulas beberapa misteri yang menjadi rahasia seperti kenapa ada pintu tersembunyi di balik lemari besar sebelum ending, dan beberapa kata-kata grafiti di ventilasi. Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai semua rekaman yang ada pada chapter 1 Poppy Playtime. Jika kalian belum tahu, kalian bisa menonton video ini nantinya agar selalu paham mengenai misteri di game Poppy Playtime. Jika sudah, mari kita menggali fakta lebih dalam dari pembahasan pada video kali ini. So, let's go. Oke, jadi jika kalian mengetikkan sebuah alamat website poppyplaytimeco.com/ di browser kalian, entah itu di PC ataupun di smartphone, kalian akan menemukan sebuah website rahasia dengan adanya rekaman CCTV di sana, menunjukkan 3 tempat berbeda yang ada di dalam pabrik Playtime. Sebenarnya alamat website ini pertama kali diketahui sekitar 2 minggu yang lalu atau lebih oleh player-player yang iseng memasukkan alamat website tersebut. Walau kita tahu ini sudah tidak lagi rahasia karena semua orang bisa mengaksesnya. Pada awal-awal terbongkarnya alamat website, tidak ada hal-hal yang janggal. Semuanya terlihat seperti biasanya ketika kalian bermain di dalam game. Tidak ada sama sekali hal yang perlu dibongkar. Tapi dari awal gua menemukan website ini, ada feeling kalau mungkin akan selalu ada update dari pihak Mob Games yang berhubungan dengan project Next Chapter. Dan betul saja, sekitar 1 minggu yang lalu, isi dari rekaman CCTV tersebut mengalami perubahan. Lebih tepatnya pada kamera ke-1 dari pabrik. Di lantai dari lobby, ada sebuah boneka yang mati dengan meninggalkan bercak darah di lantai. Disinyalir mungkin boneka itu adalah Kate B, salah satu boneka yang dibuat oleh Playtime Corporation. Mungkin juga menjadi salah satu objek eksperimen boneka hidup. Seperti yang kalian lihat, kalau sebelum berubahnya isi rekaman CCTV, lantai di lobi dekat berdirinya Hagi Wagi tidak ada sama sekali yang muncul. Masih menjadi pertanyaan mengapa pihak Mob Games menampilkan Kate B yang mati di dalam lobi. Tetapi yang lebih menjadi pertanyaan lagi, siapa yang membunuh Kate B di lobi? Karena pergantian isi rekaman CCTV sebelum dan sesudah Kate B mati tidak memperlihatkan mengapa ia dibunuh, benar-benar membuat bingung para player. Oke, mari kita analisis sedikit. Dari sini, kita tahu kalau Kate B adalah salah satu boneka hidup. Dia memiliki darah yang terserak di sampingnya. Bisa dibilang juga mungkin Kate B yang satu ini sudah menjadi boneka hidup tetapi versi kecilnya, tidak seperti Hagi Wagi si eksperimen 1006. Alasan dia dibunuh memang tidak diketahui. Tidak ada kronologi mengapa dia bisa terbunuh di lobi. Setelah kamera berganti, beberapa spekulasi player beranggapan kalau Kate B dibunuh oleh Hagi Wagi. Tetapi jelas alasan ini tidak didukung dengan fakta, karena kita semua tahu kalau Hagi Wagi sudah jatuh ke bawah setelah tertimpa kotak besar. Walau mungkin dia akan merangkak naik di chapter 2 nanti seperti pesan tersirat yang Poppy nyanyikan di dalam teaser chapter 2. Tidak ada alasan mengapa dia membunuh Kate B. Asumsi lain mengatakan kalau mungkin ada semacam timer tersendiri di setiap boneka hidup produksi pabrik Playtime. Maksudnya, jika mainan tersebut sudah terlalu lama hidup, ada batas waktu di mana dia akan mati dengan sendirinya, entah itu ledakan dari dalam boneka ataupun hal lain.
Ini bisa saja terjadi, tetapi perlu diingat kalau itu hanya sebatas asumsi player saja. Menurut kalian, siapa yang membunuh Kate B dan apa alasan dia harus terbunuh? Kalian bisa berkomentar di bawah. Sekitar 1 minggu atau kurang setelah bergantinya kamera CCTV dengan adanya Kate B mati di dalamnya, kamera dari Camp 1 kembali berubah. Jika tadinya terlihat Kate B tergeletak di lantai lobi, kamera satu terbaru untuk saat ini memperlihatkan jasad dari Kate B yang menghilang, hanya menyisakan bercak darah di lantai. Tentunya ada yang menarik di sini. Jasad boneka Kate B seakan-akan seperti ditarik oleh seseorang, karena tidak mungkin juga boneka yang sudah mati bisa berjalan dan menyisakan bercak di lantai, kecuali dia memang hidup kembali. Jika benar dia diambil seseorang, siapa dia? Apakah boneka hidup yang lain atau siapa? Sama seperti halnya saat Kate B mati tadi. Tidak ada kronologi di balik terseret atau diseretnya jasad Kate B. Transisi kamera berubah begitu saja. Gua masih yakin kedepannya akan masih ada yang diupdate di website CCTV ini. Mungkin kejadian ini akan terhubung dengan kejadian lainnya nanti. Jadi selalu perhatikan website rahasia dari Poppy Playtime ini. Beralih ke topik selanjutnya, kali ini kita akan coba kepoin kenapa sih ada sebuah pintu yang diblok oleh lemari sebelum bertemu Poppy di ending. Awalnya banyak player yang acuh dan gak peduli sama hal ini. Bahkan banyak yang gak tahu kalau di belakang lemari itu terdapat pintu. Tetapi lama-kelamaan, mulai banyak pembahasan mengenai hal ini dan menjadi topik yang cukup ramai. Hanya karena satu pertanyaan yang simpel, ada apa di balik pintu yang diblok lemari itu? Untuk sekarang sepertinya tidak ada hal apa-apa alias nihil yang diisyaratkan akan ada sesuatu di next chapter atau lebih tepatnya chapter 2. Karena pada teaser diperlihatkan pintu yang ada di balik lemari perlahan terbuka, mengartikan ada sesuatu di balik pintu tersebut. Beberapa orang beranggapan kalau di balik pintu tersebut mungkin kisi-misi, walau alasannya kurang masuk akal sih. Mengatakan kalau kata-kata Poppy di akhir teaser chapter 2 merujuk ke sosok di balik pintu tersebut. Dengan artian kalau Mami yang dimaksud Poppy mungkin kisi-misi. Well, who knows? Jika tadi ada sebuah teka-teki di CCTV website dan juga rahasia apa yang ada di balik pintu, terakhir ini yang akan kita coba ulas adalah adanya graffiti di ventilasi. Ini bisa kalian temukan saat dikejar Hagiwagi setelah menyelesaikan puzzle di tempat Make a Friend. Di awal memang tidak ada hal yang menarik, tetapi semakin kalian pergi ke dalam ventilasi, semakin banyak tulisan graffiti yang muncul. Kata-kata seperti stop atau sejenisnya memenuhi bagian tembok ventilasi. Bahkan jika kalian teliti, ada salah satu graffiti bertuliskan Elliot Ludwig, sang pembuat Public Playtime. Jelas ini menimbulkan pertanyaan, kira-kira siapa yang menulis graffiti acak-acakan seperti ini? Dibuat bingung lagi kan? Pada akhirnya bukannya menyelesaikan beberapa teka-teki, kita malah jadi menambah misteri dan rahasia yang berhasil diungkap. Dan perlu diingat, ini sama sekali belum berakhir. Jadi gimana menurut kalian mengenai beberapa misteri tadi? Oke, jadi gimana video kali ini? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Dan tetap di rumah aja. Jika ingin ke rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Nama gue Zaki and bye.